Terus aku akan ngeliatin versi yang outdoor yang kena hujan. Kita di luar, yuk langsung kita keluar dulu guys. Ini soalnya itu di luar guys, kita keluar dulu. Nah ini aku kemarin eksperimen karena kan sekarang udah musim hujan biar tambah mantep gitu kan ya. Ini yang dulu kita repotin dulu banget, hasilnya itu udah kayak gini. Dan teman-teman bisa lihat kan ini yang versi outdoor. Memang dia yang awalnya etiolasi parah sekarang udah tidak mengalami etiolasi. Yang mana nih? Yang ini. Ini nih sampai udah yang ini loh guys. Sampai begini. Nah ini pertumbuhan yang dulunya awalnya etiolasi, terus setelah tak kasih luar dia udah gak etiolasi nih pertumbuhannya. Ini yang gak etiolasi, dan yang ini juga sampai yang kayak begini, delilot-delilot gitu. Ini campur ya guys, ini juga udah pada panak, bercabang banyak banget nih. Satu pohon cabangnya udah 1, 2, 3, 4, banyak banget lah ini. Tapi ini sebenarnya kan berapa 3 harian ini udah hujan di sini. Udah mulai terlihat banyak yang udah mati, walaupun nggak semuanya ya, tapi udah banyak yang mulai mati. Di bawah juga ada nih, ada yang jatuh. Kalau yang jatuh ini guys, itu ulah si merpati, ulah si doro yang terbang ke sana ke sini. Dan yang ini paling parah nih guys matinya. Kenapa? Ya karena ini nih dia kayak atasnya itu talang keluar masuk di sini kan ya talangnya, tapi muncratnya ke sini. Jadi banyak yang pada mati. Reno, oke guys, lanjut lagi. Tadi gara-gara Oreno. Ini yang outdoornya kayak gini ya. Ini outdoor udah pada mati. Memang dia rawan, riskan banget kalau yang di luar. Ada yang versinya di emperan. Yang emperan kayak apa? Nih. Jadi ini yang versi emperan. Dia terkena sinar matahari langsung aman, tapi dulunya awalnya dia mengalami sunburn, terus lama-lama dia netral sendiri, normal sendiri. Jadi penyesuaian lah. Jadi selama penyesuaian itu tuh sunburn terbakar gitu dibiarin aja, lama-lama dia akan normal lagi. Kecuali nih temen-temen nggak rela nih sunburn terus mau dipulihin di kondisi yang awalnya gitu, itu juga bisa. Ada yang di samping sana juga ada. Nah update ini yang dulu itu udah kayak gini, besar banget. Ini ada uletnya. Ih uletnya makan nih. Lihatlah yang dimakan uletnya ini. Kelihatan nggak nih? Nah dimakan sama ulernya. Oh ini juga, ini udah gede banget ya batangnya ya. Nih batangnya gede banget. Kita kesini lagi. Ini Wijaya Kusuma, ternyata Wijaya Kusuma itu salah satu termasuk jenis sukulen juga guys. Nah, tapi banyak orang yang nggak tahu kan, ini juga, ini kita lihat nih. Nah, ini kan udah keren banget guys, ini udah gede banget, keren kan. Kalau udah besar banget, ini di matahari langsung, tapi dia nggak kena langsung, maksudnya dia di emperan. Dan ini sepertinya mau berbunga. Jadi pertumbuhannya itu agak delolet-delolet gini, keren cantik kan ya. Ini udah usianya lama banget nih. Jadi bagus banget. Nah ini juga guys, teng. Tapi bagusnya yang ini nih. Cuman ada yang etiolasi yang sebelah sana, yang lolornya ke sana, nggak kena matahari ke sana, jadinya agak jelek gitu loh. Ini sih update sukulen di kebun aku. Nah ini yang sukulen tituban itu full matahari, itu juga kayak gini tampilannya, cantik banget sih. Warnanya itu tuh berbeda guys, coba perhatiin warnanya itu kehijauan agak biru gimana gitu. Jadi uniknya dari sukulen itu kita bisa menikmati dia berdasarkan lokasinya dia. Kalau lokasinya redup nanti warnanya juga akan beda, panas juga akan beda lagi guys. Ada yang segini nih guys.
Thank you udah nonton sampai selesai dan bye-bye.